Halo semuanya, balik lagi sama aku. Halo juga yang bergabung di channel YouTube aku. Salam hangat dan sehat selalu ya. Di video kali ini aku bakalan bahas serum yang bagus banget dan cocok banget buat kalian yang pengen mencerahkan kulit. Nah, serum ini tuh bisa untuk mencerahkan kulit dengan cara menekan pigmen melanin kulit. Selain untuk mencerahkan, serum ini juga dapat melembabkan kulit, menyamarkan noda bekas jerawat, menyamarkan tanda-tanda penuaan, mengontrol kadar minyak, mengecilkan pori-pori, dan merangsang produksi kolagen pada kulit. Kok bisa sebagus itu? Serum itu apa sih? Jadi, serum tersebut adalah dari White Ink. Di sini aku udah punya varian yang Bright Boost Serum. Nah, aku bakalan langsung aja ke kandungan utamanya biar kalian gak penasaran lagi. Buat kalian yang penasaran, pokoknya tonton sampai habis video aku ini ya. Dan gak usah banyak lama lagi, keep on watching! Sebelum mulai ke kandungannya, aku bakalan bahas dulu dari packagingnya. Jadi, aku tuh salfok banget pas produk ini datang dan nyampe ke rumah aku. Kenapa? Karena bubble wrap-nya temen-temen sebanyak ini. Coba bayangkan, kayak wow, aman banget gitu. Kalian gak usah khawatir karena kalau misalkan kalian beli sama kayak aku di online shopnya White Ink, aman banget, gak usah khawatir, gak akan pecah dan gak akan rusak si barangnya karena memang bubble wrapnya sebanyak itu. Nah, selain itu, untuk boxnya sendiri, jadi kalian itu harus buka dulu si plastiknya. Sebenarnya tadi pakai plastik, cuma udah aku buka gitu. Jadi kayak benar-benar safety banget ya si boxnya juga, jadi packagingnya benar-benar super-duper aman banget. Nah, untuk packaging si botolnya sendiri, jadi White Ink Bright Boost Serum ini menggunakan botol kaca. Tetapi kalian gak usah khawatir, karena botol kaca dari White Ink ini tuh super-duper kokoh banget. Jadi kalau misalnya dia jatuh nggak akan pecah karena memang sekuat itu dan sekokoh itu, teman-teman. Untuk aplikatornya sendiri dia menggunakan pipet dan untuk pipetnya dia nggak keras, jadi kayak empuk banget, memudahkan kita untuk mengambil isi serumnya. Tuh, kayak empuk banget. Nah, untuk ukurannya sendiri serum White Ink Bright Boost Serum ini memiliki ukuran 20 ml. Oke teman-teman, aku bakalan bahas langsung ke kandungan utama dari serum White Ink Bright Boost Serum ini. Jadi White Ink Bright Boost Serum ini memiliki 5 kandungan utama, yang dimana itu ada vitamin C, glutathione, niacinamide, propolis extract, dan licorice extract. Itu tuh fungsinya untuk apa aja sih? Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama teman-teman yaitu vitamin C. Nah, fungsi vitamin C ini banyak banget ya. Yang pertama untuk mencerahkan kulit, melembabkan kulit, sebagai antioksidan. Terus kayak formulanya tuh masuknya ke lapisan paling dalam, mempercepat pembentukan sel, mengencangkan kulit, lalu juga mengurangi hyperpigmentasi dan mengurangi pembentukan noda atau flek hitam di wajah. Yang kedua adalah glutathione, teman-teman. Glutathione di sini berfungsi untuk mencerahkan kulit, melawan radikal bebas, mengurangi keriput, membuat kulit tampak kuat dan glowing, dan yang terakhir itu mempertahankan kulit supaya lebih kuat. Jadi dia tuh melawan radikal bebas sih sebenarnya si glutathione itu, buat kulit kita tuh menjadi lebih kuat lagi. Yang ketiga ada kandungan niacinamide. Nah, niacinamide di sini juga banyak banget teman-teman manfaatnya atau fungsinya. Yang pertama memproduksi atau merangsang produksi kolagen, yang kedua mengecilkan pori-pori, yang ketiga melembabkan, yang keempat menyamarkan noda bekas jerawat atau noda gelap pada wajah, selanjutnya menyamarkan garis halus atau keriput, dan yang terakhir meredakan peradangan atau iritasi pada wajah. Yang keempat ada kandungan propolis ekstrak, berfungsi untuk memperbaiki sel kulit yang rusak. Yang kedua, memproduksi kolagen. Nah, kolagen di sini tuh berfungsi sebagai anti-aging atau anti-penuaan. Jadi kayak tanda-tanda penuaan dininya tuh bakalan terhambat, teman-teman. Selain itu, dia juga dapat mengangkat sel kulit mati dan meredakan kemerahan atau iritasi. Dan yang terakhir teman-teman, yang kelima adalah licorice extract, berfungsi untuk melindungi kulit dari paparan sinar UV, mencerahkan, melembabkan, mengatasi peradangan, dan menghambat pembentukan melanin pada kulit. White Ink Bright Boost Serum itu bisa untuk semua jenis kulit ya teman-teman. Apalagi kalian yang punya jenis kulit normal to oily, cocok banget. Karena White Ink Bright Boost Serum ini tuh punya kandungan yang dapat mengontrol kadar minyak dan sebum pada wajah. Nah teman-teman, selanjutnya aku bakal liatin tekstur dan konsistensinya. Jadi menurut aku serum White Ink ini tuh agak sedikit kental, namun dia tuh cair ya. Nih aku bakal liatin ke kalian semua. Nah, aku bakalan liatin di telapak tangan aku, kayak dia tuh sedikit kental namun kayak cair. Dan warnanya tuh seperti madu ya teman-teman, kayak coklat bening kayak gitu. Nih,
meskipun dia agak kental, tapi pas kalian udah aplikasiin di kulit, dia itu cepet-cepet membaur dan cepet meresap kalau menurut aku. Gak perlu waktu lama untuk serum ini menyerap, karena butuh beberapa saat aja dia tuh udah langsung menyerap masuk ke dalam lapisan kulit paling dalam. Nah, buat kalian yang hijaban kayak aku, pasti gak mau kan nemuin serum yang kayak lengket, terus lama banget menyerapnya, karena memang bikin gerah juga dan gak nyaman juga gitu di wajah. Nah, itu adalah solusi banget buat kalian yang pengen nyari serum yang cepat meresap. Dan untuk hasilnya juga, after effect-nya langsung kelihatan di kulit aku tuh kayak langsung glowing kayak gitu. Dan enak banget teman-teman hasilnya. Kayak langsung lembab banget gitu di kulit. Dan untuk wanginya sendiri, kalau menurut aku, serum White Ink ini tuh kayak unik banget ya wanginya. Jadi aku tuh gak tahu ini wangi apa, tetapi kayak enak aja gitu. Meskipun dia agak strong sedikit, tetapi tidak mengganggu ke indera penciuman aku. Jadi masih tetap aman sih aku pakai serum ini. Kalian bisa pakai serum ini tuh di pagi dan malam hari teman-teman. Jadi jangan kelewat ya malam harinya, karena memang malam hari tuh dimana skincare tuh kayak maksimal banget gitu bekerja di dalam kulit kita. Nah teman-teman, ini didiamin bentar kayak udah langsung banget nyerap dan bener-bener bikin kulit aku tuh super duper lembab. Ini sebelum aku pakein serum kayak kering banget, dan ini udah pakein serum kayak langsung lembab dan lembut teman-teman. Kayak enak banget gitu di kulit. Dan dia tuh nggak lengket sama sekali teman-teman, jadi kalian gak usah khawatir. Nah, sekian video review mengenai White Ink Breakthrough Serum dari aku. Semoga kalian suka, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih banyak udah nonton sampai akhir video. Buat kalian yang pengen samaan kayak aku punya White Ink Breakthrough Serum ini, aku bakalan taruh link e-commerce-nya di description box aku. Jadi kalian bisa cek di sana ya. Sekian teman-teman, jangan lupa buat kalian subscribe, like, comment, dan share. Dan jangan lupa juga buat nyalain lonceng notifikasinya ya. See you on the next video. Bye-bye. Ciao.